kasih diucapkan kepada adik Eng Hoi. Sidang hadirin, kita teruskan lagi pertandingan ini dengan menjemput peserta yang ke-14 naik ke pentas. Peserta yang ke-14 ini dilahirkan pada 4 Julai 1991. Kegemaran di masa lapang ialah membaca dan bercita-cita, dan cita-cita peserta ini ialah menjadi seorang pendidik. Tajuk pidato yang akan disampaikan ialah pembayar cukai wira negara zaman ini. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan adik Muhammad Shahtela bin Monte. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah dari harta mereka cukai atau zakat bagi membersih dan mensucikan mereka ingannya. Surah At-Taubah ayat 103. Semerap kasih sekalu budi pengurusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa yang setia, div kehormat. Seterusnya para hadirin yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sambutlah salam sejahtera satu Malaysia. Saya anak Malaysia. Usah ditanya apakah sumbangan negara kepada kita, tetapi tanyalah apakah sumbangan kita kepada negara. Hadirin yang saya hormati, maksud surah At-Taubah dan kata hikmat sebentar tadi bertepatan dengan konotasi tajuk pidato saya, pembayar cukai wira negara zaman ini. Menurut sumber lembaga hasil dalam negeri Malaysia, pembayar cukai bermaksud individu atau syarikat yang membayar cukai tahunan kepada kerajaan. Wira negara zaman ini membawa konotasi tersirat bahawa pembayar cukai adalah pejuang negara, kerana hasil cukai adalah nadi utama kerajaan untuk mencana pembangunan negara. Persoalannya para hadirin, kenapa dan mengapa pembayar cukai dianggap wira negara zaman ini? Empat perspektif hujah akan merungkai persoalan ini. Sidang hadirin yang saya hormati, menyingkap hujah saya yang pertama, pembayar cukai wira negara pasca merdeka. Untuk mencapai kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah. Selama 446 tahun kita dijajah, kita hanya mewarisi kemunduran dan masyarakat buta huruf. Wira bangsa yang perkasa seperti Mat Saleh, Tok Janggut, Rentap dan Rosli Dobi tetap dikenang dalam lipatan sejarah. Para hadirin, dunia sudah berubah, zaman semakin maju, persepsi kita terhadap wira negara juga perlu berubah. Pembayar cukai adalah wira negara masa ini kerana mereka telah banyak menyumbangkan terhadap pembangunan negara. Para hadirin, lihatlah sendiri di kawasan kita, Bintulu telah maju dengan pesatnya, mempunyai prasarana madani seperti sekolah, universiti, hospital, lapangan terbang dan pelabuhan Bintulu bertaraf dunia. Bandaraya Putrajaya, Cyberjaya, Menara Kuala Lumpur dan KLIA adalah lambang kemegahan rakyat Malaysia yang merdeka. Sedang hadirin yang saya hormati, meniti ujah saya yang kedua, pembayar cukai menjamin keselamatan dan kestabilan negara. Keselamatan dan kestabilan negara amat penting. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan komited untuk memodernkan dan memperkasakan angkatan tentera Malaysia. Contohnya, pada tahun 2008, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM7 bilion hasil cukai untuk pembangunan prasarana keselamatan negara. Baru-baru ini, kerajaan telah melengkapkan angkatan tentera Malaysia dengan pembelian jet pejuang dari Rusia dan kapal selam dari Perancis untuk pertahanan negara. Hakikatnya, peranan pembayar cukai amat penting untuk menjana kestabilan dan keselamatan negara. Sedang hadirin yang saya hormati,
meniti ujah saya yang ketiga, pembayar cukai. Meniti ujah saya yang ketiga, pembayar cukai, pembela nusa dan bangsa. Konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, membuktikan kerajaan prihatin terhadap keperluan rakyat di seluruh negara, sama ada di bandar maupun di luar bandar. Kerajaan komited untuk memperkasa dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat. Contohnya, pada tahun 2008, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 48 bilion ringgit hasil cukai untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat. Dengan hasil cukai, rakyat dapat kerajaan dapat menyediakan prasarana asas seperti jalan raya, air, elektrik dan sebagainya untuk kemudahan rakyat kita sendiri. Sedang hadirin yang saya hormati, menggapai gemilang dipati ujah saya yang terakhir, pembayar cukai menjana pertumbuhan ekonomi negara. Wawasan 2020 dan visi negara tidak akan tercapai jika tidak adanya kestabilan politik dan ekonomi negara. Kerajaan memerlukan hasil cukai untuk menyediakan prasarana asas untuk rakyat dan juga menjana pembangunan ekonomi seperti perindustrian, perladangan, perniagaan dan sebagainya. Usaha ini sudah pasti akan mampu meningkatkan hasil cukai negara. Buktinya, kutipan hasil cukai lembaga hasil dalam negeri Malaysia melonjak sebanyak 95 bilion ringgit pada tahun 2008 berbanding 75 bilion ringgit pada tahun 2007. Dan baru-baru ini Bank Negara melaporkan prospek pembangunan ekonomi negara akan terus stabil pada 6% setahun. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan 4 perspektif ujah yang telah saya sampaikan tadi, secara tuntasnya dapatlah disimpulkan bahwa pembayar cukai adalah wira negara zaman ini. Kerana hasil cukai adalah nadi utama kerajaan untuk menjana pembangunan masyarakat dan kemakmuran negara. Walaupun roboh Kota Melaka, Putrajaya kita dirikan. Jadilah wira bangsa dan negara, bayarlah cukai pendapatan. Bersama kita menjayakan aspirasi negara ke arah satu Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi kupasan yang telah dibuat oleh adik Muhammad Satella bin Motel. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sidang hadir negara menyentuh tentang ekonomi.